Kadang kita tanpa trend, nak trending, trending, trending kan. Apa orang buat, kita pun buat. Kan? Ambil gambar, kan? Nampak bayang-bayang je belakang. Tak tangan macam ni, suami isteri dekat handbrake. Kaulah segalanya. Kan? Kita tak sedar benda tu sebenarnya efek. Ada setengah orang, bukan semua orang suka. Sebab saya pun jaranglah orang pedih tengok posting pasal family saya lah, saya jarang. Orang tengok gambar ceramah, kan, gambar orang tengah nganga macam ni, tergelak itu lah, boleh buat kan. Tengah ceramah je. Jarang saya tak share, ni wah ustaz ni, Allah cantik. Memang lah, kita tak ada lah. Kita tak ada, sebab tak perlu. Sebab bila kita tunjuk gambar 13 tahun yang indah ini, terima kasih, kaulah segalanya. Masuk posting. Orang yang baca tu pula, kebetulan hari tu berkeluar mahkamah syariah. Sudah 13 tahun berlagak, apa cerai lah kau. Nampak dia doa, nampak? Doa tu, kita tak perasan tau benda tu. Tu nanti lepas tu, kau postkan pasal result peksa anak kau, kan? Yelah, kerja kat UM, anak apa pandai, kan? Tak sangka, ku sangka kembangang. Tak tahu dah tu. Nak salutasi. Cubaan. Saya minta tadi tu salutasi, saya tak ada. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga selamat sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Terima kasih turut hadir pada hari ini bersama-sama. Dan petang ini dah merupakan slot yang paling mencabar sekali. Sebab buat ceramah pada waktu petang. Dan Syamsul Debat ni, sebelum dia menjadi Syamsul Debat lagi, bila berceramah dulu, memang saya tidak dibenarkan ceramah slot pagi. Dia kata rugi bagi Syamsul ni slot pagi, bagi dia slot petang. So inilah nasib saya. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi ucap terima kasih sebab semua sudi mengundang saya pada hari ini. Saya daripada Kedah Darul Aman malam tadi, pagi tadi baru sampai. Saya terus ceramah di Menara UEM di KL Central. Petang ni di sini UEM, malam ni di Seri Kembangan, esok di Perak Darul Rizwan. Sampai malam hari Khamis KL semula, dan macam itulah. Dan sudah tentunya petang ini adalah slot yang paling menggembirakan, ya? Kerana dengan adanya ceramah petang ni, maknanya tak payah kerja. Jadi Ramai datang. Dili-dili lah, dili-dili sampai kumpat. Senang balik tengah pancikat je. Jadi macam tu lah kan. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat kan. Jadi apapun bersempena dengan apa, nak melancarkan pelancaran bulan apa, bulan kaunseling dan apa, dan kesihatan mental. Sebab surprisingly cik ya macam putih kan? Jadi yang paling mengejutkan sekarang ini, memang kalau kita pergi pada hospital-hospital utama, hospital-hospital kerajaan, stress related diseases dan mencatatkan peratusan yang tertinggi di hospital berbanding penyakit-penyakit kronik yang lain.
Jadi kita dekat dalam ni pun nampak macam biasa, eh? Ada orang pun tengah sakit mental sekarang. Dan waktu orang lain gelak untuk perkara normal, dia tak gelak sebab dia ada benda masalah. Ha, tengok, ada je yang time orang tak gelak, dia gelak seseorang. Itu pun masalah juga sebenarnya. Jadi tu jadi jadi itulah sebenarnya, memang itulah ujian dia pada hari ini. Memang kita berada pada zaman yang mana tekanan sangat tinggi, yang tekanan sangat tinggi. Kalau kita tengok hari ini disebutkan tentang emosi sejahtera, keluarga bahagia. Sebab banyak masalah-masalah yang pelik-pelik yang berlaku dalam dunia hari ini berpunca dengan kegagalan pengurusan emosi. Pengurusan emosi. Tengok waktu PKP, kan? Waktu PKP dulu, betapa ramainya orang yang bermasalah. Sebab selama ni kalau jumpa suami pun kat rumah dalam berapa jam je. Allah, suara kerja macam tu, kan? Dia jumpa kejap-kejap je. Jumpa kejap-kejap je. Kalau bila PKP, dah tak boleh elak. Semua duduk serumah, baru tahu perangai suami bila kat rumah macam mana, kan? Stres tu timbul, dan bila stres tu tak dapat diatasi, maka masalah emosi pun datang. Contohlah, kan, bangun pagi, orang perempuan biasanya bangun pagi sebab nak siapkan anak semua, siapkan sarapan, sebab kejap lagi ada online bekerja, anak-anak ada online PDPR, husband pun sepatutnya ada online, tapi biasanya perempuan lah yang berjuang bangun. Lepas dia bangun, dia pergi ke bilik anak, cepat bangun, cepat bangun, cepat bangun. Masa dia bangun tadi, dia bangun daripada katil yang sebelah tu memang dah jadi jenazah lah. Tak bangun dah, lelaki tu memang tak bangun sebab semua dia letak pada isteri dia. Lepas tu bila dia lalu tu, memang dia lah, tak ada siapa nak uruskan jenazah tu tadi. Pergi sampai ke dapur, kejut anak, suruh anak bangun. Suruh anak bangun, 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 kejap lagi nak ni, nak ada kelas online, kan, bangun, bangun, bangun. Lepas tu maknya masak, stres ni, masak. Lepas tu masak, stres kena ada tau. Stres ni kita kena faham, stres ni kena ada. Tak ada stres pun tak boleh, kan. Jadi bila masak, masak si goreng pun semua cepat, bangun, bangun. Ada nyaut, ada entak, kan. Lepas tu anak tak adalah ramai sangat, dalam 8 orang je tu. Jadi lepas tu, lepas dia dah masak, dia dah hidang, letak atas meja, cepat bangun, cepat, cepat. Kita pun, yang perempuan pun masuklah, masuk bilik air, dia nak siap, nak mandi. Dia melalui sekali lagi jenazah yang tak bergerak tadi. Kemudian dia keluar, dia tengok tak bangun lagi. Lepas tu, paling mengecewakan, emosi dah mula terganggu pada orang perempuan bila keluar daripada bilik dia, dia dah mandi siap tadi, dia tengok nasi goreng yang dia dah siapkan tadi tu, masih lagi belum dijamah, belum disentuh. Maknanya anak tak bangun lagi. Masa itulah, perempuan yang tadi yang dengan gaya nak online meeting tadi, dia berubah jadi segala jadian. Dia pergi kat bilik, pintu bilik anak, dan menjerit, pergi mandi pukul berapa nak? Apa ni? Nak jadi apa? Zrop, tegak. Masa jerit tu, jenazah tadi mula bangun tau. Dia terasa macam dia pun kena marah sekali tau. Ni marah aku ke apa ni? Kadang-kadang itulah cara orang perempuan menzahirkan kemarahan dia pada semua orang. Dia lepas kat anak. Tu kata pukul anak sini menantu tadi. Lepas tu ayah pun buat-buat lah mula-mula. Kau dah, tu dah bangun lah, gubuk korang ni. Kau nak menyelamatkan keadaan. Wahal dia pun sama juga tak bangun. Kemudian bila bangun dah kelangkabut, anak kelangkabut, mandi tak sempurna, dia tak gosok gigi, apa semua. Paksa makan, makan berterabur, masing-masing nak cepat-cepat. Sebab meja makan tu, kebanyakan rumah, meja makan adalah pusat utama PDPR. Betul tak, kan? Kebanyakan rumah, kan? Ha, bukannya semua orang yang have, kan? Macam orang yang duduk dekat meja VIP tu, kursi VIP, kan, dia lain. Dia mungkin yang ada kedudukan kat kursi VIP ni, mungkin dia ada bilik khas untuk bilik study, kan, dan dia boleh online meeting, kan. Kita online dekat hall, suami situ, kita sini, anak kat meja makan, kadang kita pun kat meja makan sekali. Lepas tu berterabur, sambil makan pula, lepas tu dah makan, cepat-cepat berterabur, tak sempat lap dengan sempurna sebab nak start dah kelas. Lepas tu dengan besar berterabur tadi, pinggan mangkuk tadi letak kat sinki, memang tak settle lah kepala kita ni, benda tak settle tu, tak settle ni, tak settle. Itulah menyebabkan tekanan. Tapi lainlah kalau bangun bang, kita solat sesama, bangun sesama, lepas tu dah bagi salam. Abang, saya ingat nak masak nasi goreng untuk anak. Tak apa, biar abang kejutkan anak. Wah, macam tu. Dia sepatutnya macam tu. Jadi nampak tak, benda tu teratur. Sebab suami kalau kejut anak tak susah.
Suami kejut, dia tak payah jerit, dia tak payah laut speaker. Dia dengan keimanan. Dia masuk bilik tu, bangun, gerak bangun terak nak. Dia macam tu je. Kan, biasanya ayah macam tu je. Tu sebab ayah kena campur tangan. Ayah kena bantu, kena main sumbangan. Ya, macam hari ni kan kita nak berceramah kan. Dia kena semua main peranan lah. Yang ni kena dengar. Lepas tu yang ni kena sampaikan. Kan dalam masa yang sama, kita yang mendengar ni pula bagi komitmen. Kan, tapi kita masih lagi dengan prinsip lama kita mempertahankan tempat duduk belakang. Benda-benda macam ni lah kan. Dan saya yakin walaupun benda saya sebut, dia tetap di situ. Dia takkan berubah. Saya tengok, tengok tak ada rasa bersalah pun nampak tu nampak. Alah kan nampak duduk belakang nampak kan. Kan kata nak tengok Samsul debat. Kata kan, apa masalah kau nak duduk belakang? Yang tanya kau, apa masalah kau? Tempat duduk banyak kosong depan ni. Ni contoh lah, bagi faham kan. Bagi faham. Tak, dia tak rasa cakap pasal dia tu. Dia masih lagi macam tu. Dia tak rasa. Ini perkara. Lepas tu bila cakap dengan anak, pandai pula tu, dekat kelas duduk depan. Sebab kalau kau duduk belakang, kau tak fokus. Pandai cakap dengan anak macam tu. Mak dengan ayah je duduk belakang. Tengok, tak beranjak tengok. Saya cakap dah. Saya kata dah tak beranjak kan. Ini satu, ni contoh lah kan. Tapi dah mula dah, saya berjaya lah pindahkan stres tu sikit kat dia. Jadi insyaAllah apa-apa pun kita ambil pengajaran. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran atas apa yang disampaikan. Tak, sebab ada yang pun masuk. Dia fikir dah habis ke weh gitu. Dia stres. Tak ada, saya gua baru nak start kak. Tak apa, masuk dulu ya, baru nak start. Okey. Jadi saya memang kuat gurau. Jadi kalau kita tengok, emosi ini merupakan perasaan jiwa yang kuat. Sedih, gembira, takut, kan? Dan pelbagai lagi, dan dia boleh juga menimbulkan sentimen yang kurang sihat, kan? Ada juga simptom-simptom ni. Kalau gembira tu nampak dia ketawa, dia senyum, kan? Ada yang masalah tu pula, muka dia berkerut, kan? Kita boleh tahu ada orang tu memang tak boleh sembunyikan perasaan dia tu. Ada orang tu dia banyak masalah tapi dia boleh senyum lagi kat pejabat. Ada orang tu pula memang dia senyum sepanjang hari, itu dah kena pergi hospital lah. Dia ada masalah macam tu kan. Dan begitu juga bahagia pula, suasana senang, aman damai, gembira, kan? Sebabnya dalam hidup kita ni, kalau kita tengok, kita kena faham kenapa stres dan emosi ni masalah berlaku. Kita tengok kan, yang berlaku di luar, kita tengok macam mana OKU, kan? Yang anak-anak OKU yang sepatutnya berada di bawah jagaan yang baik, tapi dia didera, tapi dipukul. Sedangkan dia tahu tahap pemikiran anak-anak yang sindrom Down tak sama, tapi dia didera, kan? Sedangkan pengusaha-pengusaha pusat-pusat ni semuanya ada pensijilan tertentu yang melayakkan dia membuka pusat-pusat seperti ini. Jadi di mana silap dia? Dia boleh dera sampai macam tu sekali, seolah-olah lebih teruk pula daripada mereka yang OKU ni pula, kan? Kalau kita tengok satu lagi apa, kanak-kanak di taska dihentaknya bila budak tu menangis sampai mati pun ada. Kan orang dulu-dulu pun ada kat sebat anak, tapi tak adalah sampai mati. Kan kadang-kadang mak ayah kita dulu sebat, tak payah sebat kita pun, dia sebat meja je. Nah, kita suara dah bubar lah. Kan masa mengaji kan, baca. Dia dah tak boleh dah, kan? Dia cakap pun macam, kan, kita menangis pun macam dada nak pecah, kan? Macam tak boleh cakap ya. Macam tu kan, tapi tak boleh nak cakap, kan? Jadi itu dulu, sekarang ni tak tahu kenapa. Macam tu juga macam kes kita tengok, bunuh mak, bunuh ayah. Lepas tu yang macam mana dia boleh bunuh perempuan ni, belah perut dia, keluarkan janin, buang dekat parit, kemudian bakar pula budak perempuan tu. Dah bakar tu pula, esok datang lagi untuk bakar lagi. Kenapa sampai macam tu? Kenapa? Ini satu lagi isunya adalah isu pengurusan emosi. Tekanan memang ada, kita kena faham. Bila kita dah nama manusia, memang akan ada ujian dan dugaan. Tekanan mesti ada. Mana boleh tak ada ujian? Relax elok je semua, tak namanya hidup. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu akan ada. Suami,
Tentu ada ujian dia. Isteri ada ujian dia. Yang dekat tempat kerja, tentu ada ujian dia. Kadang-kadang manusia ni dia boleh tahan dengan ujian susah, tapi belum tentu lagi boleh tahan dengan ujian senang. Bila susah sama-sama, tapi bila senang dia nak senang dengan orang lain. Contoh seperti mana yang disebutkan oleh pengacara majlis tadi. Saya okey je, tapi tak tahulah kalau tekanan perasaan pada pengerusi majlis macam-macam tu sangat kan. Sebab dia cara dia bercakap tu pun saya nampak ciri-cirinya tu ada. Kemudian kita tahu lah kan dalam tempoh sebulan ini macam tu ayat dia kan. Memang saya dengar pun tertekan kan. Sebab dia ayat-ayat power dia banyak kan. Nah, jadi macam tu lah. Kan? Tak sebenarnya betul. Hidup-hidup memang akan ada dugaan. Kan? Nak-nak pula zaman dulu senang. Sebab saya baru-baru ni saya terkejut kan? Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan tekanan perasaan, emosi terganggu, paling besar penyebabnya adalah macam itulah. Paling besar sebabnya adalah itulah kan? Iaitu paling tadi gelak elok bila tanya ni, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah tanya. Apa halnya tu? Kan? Dia faktor terbesarnya adalah media sosial. Media sosial. Sebab apa? Dulu tak jadi macam tu. Sebab baru-baru ni ada seorang hamba Allah ni, dia datang dekat saya masa tu tengah. Saya di airport ke dekat mana? Tak silap. Dia tegur saya. Saya kata, ambil gambar boleh? Faham, saya kata. Saya pun cakap dengan dia, kalau boleh jangan apa, jangan viral-viral pula kan. Kita tengah lepak kat sini kan. Saya kata, kan? Dia kata, kalau nak masukkan, masukkan. Ada lama-lama sikit pun masukkan. Saya kata, saja cakap kan. Jangan risau Ustaz, saya tak ada media sosial. Huyuh, salam sekali lagi. Saya kata, tahniah. Saya kata, sahniah. Sebab orang yang hebat yang tak ada media sosial ni. Kita dulu tak ada heboh pun pasal apa. Sekarang ni sibuk kan. Pasal saya berlumba-lumba, up status. Alhamdulillah. Dapat tengok depan-depan. Lepas tu siap sekejap tengok. Kejap-kejap tengok ada komen. Ada komen. Lepas tu komen tu, untunglah. Dengar. Yang seorang tu tak ajar pun. Kenapa aku tak tahu? Yang seorang tu, kenapalah time aku tak ada kat UM dia boleh nak datang? Macam-macam. So, dia jadi satu penyakit. Ada seorang hamba Allah ni, dia jumpa saya, ambil gambar boleh? Ambil gambar. Apa tu? Wih, dah 3 like. Huh, dah 10 like. Saya pun tak, yelah, saya faham lah. Bila, saya pun sebenarnya tak suka ayat tu, tapi macam, dah ramai orang sebut lantak lah kan. Bila MC sini sebut, bro bukan senang, bro bukan selebriti, semua kan. Sebenarnya saya tak ada rasa saya selebriti pun, sama je. Kan? Tapi, pada yang dah bergambar kat luar tadi, balik kan, jangan ambil lagi tau. Bagi orang lain pula. Aku cam tau sampai ambil gambar dengan aku tadi. Jadi aku pula stres. Orang nak cepat ni. Tak adalah kan. Sebenarnya betul. Sebenarnya pada saya dah biasa kan. Agaknya orang like ni, view ke apa, macam tak ada apa-apa kan. Saya sendiri pun tak boleh. Saya stres kalau tengok video saya, orang tengok video saya. Macam saya balik rumah kan, anak saya tengah tengok YouTube saya, dia gelak-gelak. Kau pahal gelak? Apa saya tengok saya? Tukar lain, tengok cerita lain. Stres kan. Rasa macam saya tak boleh tau dengar suara. Sebab suara tu macam suara saya. Saya tahu lah macam ada bisikan kat kepala tu. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Jadi simple je macam tu kan. Jadi mana sebab media sosial ni banyak pengganggu sebenarnya. Ada orang dia tanpa pentingkan like. Lepas tu suami isteri boleh gaduh. Bukan main lagi eh. Apa dia? Orang lain awak boleh like eh. Post isteri sendiri tak ada satu like pun. Kenapa dia gelak? Benda tu berlaku ke ni? Kan? Itu sebab saya tengok itu salah satu. Kemudian ada orang sampai dia boleh letakkan kan? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam program yang lain. Mudah-mudahan dapat ke
Tak apa, ustaz masuk. Okey, masuk ustaz, silakan. Itu sebab ada orang kan kadang dia, kita tengok dia punya, dia sanggup beli phone yang jenama ai itu kan. Saya tak nak sebutlah kan, sebab dia tak taja ceramah kita ni. Dia beli handphone yang baru tu, kemudian dia beli agak jambangan bunga, kemudian dia letak, dia postkan, alhamdulillah, dia kata, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dan dia sangat seronok bila orang komen, untunglah bila nak open table, bahasa baku, bila nak open table kan, bila nak ni, bila nak makan sama, ya ke, ya Allah ke, semoga dia panjangkan umur, semoga sukses. Lepas tu yang paling teruk sekali tu, to what extent kita tengok dia boleh wujudkan satu lagi account untuk puji post tu. Bayangkan, sedangkan phone tadi dengan jambangan bunga tadi dia beli sendiri, kemudian dia wujudkan satu account, kononnya orang lain, dan dia percaya tu orang lain, dan dia puji, oh tahniahlah, awak dah lah cantik, baik, dapat pula hadiah macam ni, beruntunglah jadi awak, semua orang cemburukan awak, dan dia percaya benda tu betul. Benda ni berlaku, dia panggil sebagai penyakit ni, tanda-tanda untuk split personality disorder. Dia dah mula rasa dia orang lain, dia rasa dia jadi ni. Itu sebabnya dia boleh buat beberapa akaun untuk puji, untuk ni. Dan dia rasa benda tu betul. Nah, dan dia boleh, dia kat sini kadang dia dekat public, dia macam taklah muka tu, dia tak ada apa-apa. Tapi dekat dalam media sosial dia membalun orang. Jangan cakap tak cukup tanah kadang. Betul, macam rumah tangga orang kan. Kenapa kita sibuk-sibuk? Kan? Macam kita nak artis kan, perceraian artis, jangan komen lebih-lebih, seolah-olah macam kita hari-hari duduk dengan dia. Jangan kan, kita tak tahu. Itu sebabnya kita kena faham bahawasanya dalam dunia ni kita kena jadilah diri kita sendiri. Dulu kita ambil gambar pun macam mana kita ambil gambar, yang kaya 36, yang sederhana 24, yang tak apa-apa ada duit tu 10 atau 12. Kodak kan, uji kan, tengok berapa lah kan. Lepas tu nak ambil gambar, sebab kita ada 36 keping je, kita ada 24 atau ada 10-12 ni, kita takkan main ambil gambar secara sembrono. Sini tanah, sini cantik tak? Sini cantik, sini cantik je sini. Lepas tu kau jangan gigi, jangan getar-getar tangan kau, nanti gambar ke goyang, kau kerahkan tangan kau macam ni. Ketap kita ambil gambar, minta-minta lah jadi gambar tu, ambil dua tadi kan. Lepas tu sampai 36 kadang pam ada lagi lah, ada lebih 37, 38, ada lebih lagi lah. Kalau sampai 40 tu maknanya salah pasang. Bayangkan sebulan nak nunggu habis kodak tu, tapi salah pasang pula, dia punya feras lah. Wahal macam-macam. Ada kawan saya seorang tu lagi pula, dia tak boleh nampak kereta yang kereta mewah. Dia bergambar tu macam kereta dia, baring-baring, menerangkuk tu. Macam tu, macam ni, macam tu. Bila dah cuci, dia berperasan dalam kereta tu ada orang. Orang dalam kereta tu dah macam ni, tengok dia macam ni. Itulah tahap teruk. Bila kata ni, ni benda ni kalau kita tengok, saya tertarik dengan gambar tu sendiri. Kita pilih. Sekarang orang tak pilih dah, main ambil je. Boleh ambil gambar ni, cap dia, post. Ini je rezeki hari ni. Pap, datang je jauh, nampak kosong. Kadang-kadang ada orang tulis macam tu. Tak, saya tak cakap saya ni. Contoh. Dia punya posting tu kan. Wahal. Cubalah masuk benda yang berfaedah sikit, benda yang ada ni kan. Itu sebab bila kita ambil gambar kan, kita dah siap gambar apa semua dengan apa, adakah kita akan pergi tampal kat papan kenyataan masjid biar semua orang nampak gambar? Tak ada. Siap ada tagging di mana, terima kasih. Tak ada. Kita simpan sendiri, susun album, kita senyum tak seorang. Bang, gambar abang masa dulu bang kan. Lepas tu ada kawan kita ambil gambar, masukkan dekat dalam post hari ni, gambar 20 tahun punya reunion dulu. Dan kita pun komen personal message kat dia, kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni.
Kau pun tak sanggup tengok gambar lama kan? Kan? Macam-macam lah. Jadi itulah pengurusan emosi ni memang sangat penting lah. Saya teringat waktu saya ceramah di Mersing tu, seorang pakcik tu ajak saya ambil gambar. Boleh kita ambil gambar sama? Boleh. Boleh, tak masalah. Dia pun tarik saya. Dia keluar tapak tangan dan macam ni. Saya pun pandang lah. Ustaz, saya simpan dalam hati. Huh, falsafah. Saya terkejut tadi boleh keluar tapak tangan macam ni. Saya pun pandang. Saya apa hal ni? Ingat selfie oh, saya simpan dalam hati Ustaz. Simpan dalam phone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dekat hati ni. Ingat sampai mati. Huh, saya kata. Susah nak cari macam tu. Maknanya apresiasi kita lah kepada ni. Cara kita kan. Itu sebab kadang-kadang kita tanpa trend. Nak trending kan. Apa orang buat, kita pun buat. Kan? Ambil gambar. Kan? Nampak bayang-bayang je belakang. Tak tangan macam ni, suami isteri dekat handbrake. Kaulah segalanya. Kan? Kita tak sedar benda tu sebenarnya efek ada setengah orang, bukan semua orang suka. Sebab saya pun jaranglah orang boleh tengok posting pasal family saya lah, saya jarang. Orang tengok gambar ceramah. Kan gambar orang tengah nganga macam ni tergelak itu lah. Boleh kan? Tengah ceramah je. Jarang saya tak share. Ni wife ustaz ni. Ya Allah cantik. Memang ah. Kan? Kita tak adalah. Kita tak ada sebab tak perlu. Sebab bila kita tunjuk gambar 13 tahun yang indah ini, terima kasih, kaulah segalanya. Masuk posting. Orang yang baca tu pula kebetulan hari tu berkeluar mahkamah syariah. Ah, sudah 13 tahun berlagak, apa cerai lah kau. Nampak dia doa, nampak. Doa tu tak, kita tak perasan tau benda tu. Tu nanti lepas tu kau postkan pasal result peksa anak kau, kan? Yelah, kerja kat UM, anak apa pandai, kan? Tak sangka, ku sangka kembangang. Lepas tu kita postkan dia punya slip result dia tu kan. Tak sangka anak anda ku dapat 10A. Terima kasih pada semua yang mendoakan. Yang baca tu bukan semua anak dia berjaya. Dan nana, yelah, anak kau seorang yang pandai. Pergilah. Kita dengar pun tak sedap tau sebenarnya. Cuba kalau orang, tu sebab kita kena hati-hati. Itu sebab namanya penyakit ain. Hari ni banyak berlaku. Kan? Ada isu, satu kes tu pula, bunuh anak. Dia, seorang perempuan ni, ibu tunggal dengan boyfriend dia. Dia duduk serumah. Dia dera anak dia ni, umur 4 tahun, dengan cara masukkan anak tu dalam washing machine. Washing machine dah keluar, dia sangkut dekat paku. Budak tu sangkut dekat paku. Dan lepas tu selang beberapa bulan, jiran-jiran macam suspect something lah. Dia kata, lama tak dengar suara anak kau. Dia macam mengelabah. So ada yang buat report polis, maklum kepada polis. Polis concern benda ni. Datang siasat serbu. Rupanya dah lebih dah 3-4 bulan anak tu ditanam kat belakang rumah, dah mati. Sebab yang saya tahu cerita ni sebab mak saya dengan maklum saya dah adalah orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah ni. Mak dengan maklum saya bilal mandi jenazah. Masa tu memang dah tinggal tulang-tulang aja dah budak tu. Tinggal tulang, susun, kapankan. Cuma menjadikan mak saya dengan maklum saya boleh menitis air mata menangis sebab bila tengok gambar dia waktu dia masih hidup, comel, rambut ikat tepi. Kan, dia kata ada orang kahwin 20 tahun nak dapat anak. Tapi dia dapat anak buat macam tu. Kan? Jadi benda ni sebenarnya semua emosi perlu diuruskan. Emosi perlu diuruskan. Hari-hari kita ada cara. Kita balik rumah, komunikasi dia melibatkan komunikasi, cara kita menanggapi satu perkara. Kan orang yang bijak ni nak bawa keluarga bahagia, kita kena nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Mana boleh tak ada masalah? Tu kan. Semua ada masalah. Saya baru ni tengok cerita apa? Itu cerita Tamil apa? Varisu. Saya tengok very powerful. Saya tu you all kena belajar. Nak belajar tentang problem solving, you kena banyak tengok filem Tamil. Sebab you all takkan boleh agak ending ni macam mana. Ikut hukum mati dah. Tapi tegak dia balik weh. Ya, tengok-tengok VJ. Itu VJ. Saya tengok cerita Kuruvi, ya, Kuruvi.
Saya tengok cerita payah. Saya tengok yang kada solaye nevilai. Saya tahu lah lagu tu sikit saya tahu. Saya tengok. Itu sebab saya tak tengok. Minta maaf lah, saya tak tengok cerita Melastik ke Hatimu tu, saya tak tengok lah. Saya tengok lah cerita apa lelaki apa perempuan itu, saya tak tengok lah. Sebab slow. Megah holding tak bebe. Kalau culik tu banyak 5 juta aja minta. Kan tak pernah lah masalah. Tak apa, nanti dia disiapkan duit. Yang penting dia selamat. Lah mana? Kan. Lepas tu asal nak tampak bersambung. Tu salah. Aku malas tengok drama Melayu ni. Iya. Tu saya tengok dia macam tengok Rajni kan, kan? Rajni superstar, megastar Rajni. Kita bandingkan dengan Man of Steel. Man of Steel kalau dia lawan daripada planet Krypton, dia nak tampak 5 orang yang macam dia. Rajni yang lawan dia 3 lori tu. Yang turun mana dia yang kosong, bawa sabit parang pun tak ada yang kosong tu. Yang dia pakai selendang sesap berhenti punya tu. Itulah korang kena tengok lah, kena tengok. Masalah ketika-ketika. So apa dia? Yang penting sekali sebenarnya dalam hidup kita ni, kita ambil balik, back to basic balik. Apa basic tu? Macam kita beli handphone kan, kita beli handphone, apa benda pertama sekali yang kita akan usik? Dah koma dah balik. Tapi ni kira okey lah, senyap ni kira okey lah. Saya pernah ceramah maulud kan dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Tak ada sebut lah masjid mana kan. Dia kata, makcik apa maksud selawat? Makcik apa maksud selawat? Saya tanya kan. Seorang makcik tu macam, dia jawab lah. Nak ceramah-ceramah lah, tanya pula. Dah kena sound pula aku. Kira senyap ni kira okey. Kira samsing betul makcik tu, dia sound balik berceramah. Jadi saya tak adalah marah. Kita kena kawal emosi kita lah. Bila beli handphone, benda pertama sekali kita akan usik, dia punya setting. Dia punya brightness, terang mana, wallpaper nak letak gambar apa, caller ringtone. Kalau ke suami call, macam mana? Kan, isteri call. Oh. Bunyi rimau lah tak. Bos telefon. Itulah dia buat. Dan saya nak tanya, adakah setting ni kita usik hari-hari? Tak, hari pertama je. Dan kalau ada masalah, ya pasal kelabu pula skrin ni, kita akan perbetul balik setting. Macam tu juga niat kita. Bila niat ni, kita letak target tau. Target kita apa? Macam aku bekerja, aku nak macam ni. Kenapa kita jadi stres? Sebab mula-mula target lain, tapi bila dapat kerja, target jadi lain. Family, kenapa nak kahwin? Kenapa kahwin sebab apa? Kahwin sebab lawa. Habislah, berapa lama lawa? So kalau salah, kena perbetulkan. Kan? Lepas tu kenapa nak kurus? Sebab nak sehat. Ini nak kurus sebab nak lawa. Tak ada kaitan. Kalau muka kau dah tak boleh belah, tu tak boleh belah. Kan? Dah maksudnya. Kan betul lah, kan? Dah, janganlah kecil hati. Tak maksud saya tu. Dah maksud saya. Lawa tu sendiri subjektif. Lawa sendiri subjektif. Tak percaya, cuba duduk dekat terminal bas pudu tu kan. Kita tengok dekat airport ke, tengok yang jalan berpasang-pasangan, tengok. Ya Allah, laki dia handsome gila weh. Tu bini dia ke mak dia ke, tu kan. Kita boleh cakap macam tu tau. Dia cakap, weh bini dia lawa tu, laki dia merayau muka dia. Dia kata, ini mutuk orang tu sedap aja. Tak, tapi sebab subjektif tu, saya kata setting nak kena betul. Kenapa kita nak kuruskan badan? Mungkin pada orang Islam, kerana Allah mudahnya nak beribadah. Mungkin pada yang lain, mungkin mudah produktiviti dia. Kan, saya pun dalam usaha ni nak kuruskan badan ni, nak turunkan berat badan. Memang kena, sebab dia tengok balik kan. Ya Allah, Bapak, saya ceramah tuan-tuan Islam, saya tak boleh kontrol dah penganjur ni. Kadang PA dah cakap, SD dia makan, SD dalam serbat lah. SD dia cuma makan buah dengan elemen kosong. Sampai kat masjid-masjid ni dia yang degil, kepala kambing tak dapat hajat orang kampung ustaz. Jadi kita setting kita. Kalau kita kahwin letak lawa, kita akan problem nanti. Kenapa kahwin? Sebab saya ingin menghabiskan kehidupan saya dengan dia. Saya nak mencari kebahagiaan bersama dengannya. Mencipta kebahagiaan bersama dengan isteri saya. Isteri pun sama. Saya nak kahwin dengan dia sebab saya yakin dia boleh jaga saya. Walau apa pun terjadi. Macam tu. Ini tak setting. Dia kaya, dia mampu, dia boleh jaga duit, dia boleh ni jaga kebajikan saya. Habislah. Kalau sampai masa, sebab sebenarnya kita ni
Itu sebabnya dekat dalam perkahwinan misalnya, nak mewujudkan kebahagiaan ni, sebenarnya suami isteri ni dia dalam bahasa, dalam bahasa Jawa tu dia disebut sebagai reciprocal process. Maknanya lengkap melengkapi. Mana yang isteri kurang, suami bantu lengkapkan. Faham? Mana yang isterinya kurang, dia akan bantu lengkapkan. Kan? Mana yang suaminya kurang, isteri akan bantu memperlengkapkan. Faham? Alhamdulillah. Jadi maknanya kekurangan, contohnya suami ni dipanah barat, isteri tentang abang, sabarlah. Nampak? Kekurangan suami dia tu. Jadi suami nampak okey je. Tu sebab dia kata, di sebalik seorang lelaki hebat tu, ada wanita hebat di belakangnya. Tapi lebih hebat lagi, wanita tu di depan dia. Suami kepala keluarga. Betul-betul. Suami kepala keluarga. Tapi isteri, tengkuk keluarga. Patah tengkuk mati lelaki tu. Macam tu lah kan. Jadi makna kata setting nak kena betul. Bekerja kan, kenapa jadi stres? Sebab bekerja tu, ingat tak masa keluar interview tu, aku minta-minta lah dapat kerja ni, dah dapat kerja ni aku tak kisah, aku tak minta apa pun, yang penting dapat kerja. Tapi bila dapat kerja, kita lupa niat kita tadi. Kita boleh cakap sibuk pula nak kejar jawatan yang lain, sibuk nak naik pangkat, marah tak dapat APC, anugerah himat cemerlang, macam dia seorang yang kerja. Kita ni apa weh? Oh hayat dia kan. Pas dia, dia, pas dia, dia. Marah kan, marah. Kau tengoklah weh, selagi mana dia jadi ketua bahagian kita, kita unit kita, takkan merasa weh. Apa jadi, apa jadi pada matlamat awal kita, kita kata kita nak dapat kerja, at least kita syukur dah dapat kerja. Apa tu marah? Kau tengoklah, kalau khusus Sabah Sarawak hantar dia, khusus pergi luar negara hantar dia, khusus kat Fakulti Pengajian Islam hantar kita. Contoh lah. Kan? Jadi maknanya ada je benda nak komplain. Hidup jangan mungut. Jangan mungut. Itu yang jadi emosi kita tak stabil. Kat rumah kita tak bosan lah hidup macam ni. Macam ni. Apa tengok orang lain bercuti kat mana? Dia orang cuti kat UK. Kita you burn. Ulu bendul. Suami dengan renahnya bercakap, sayang, maaflah abang tak boleh nak bawa pergi ke UK. Tapi yang penting pada abang adalah kebersamaan kita kan. Abang ni kerja sibuk hari-hari, mata dan hati abang tinggal kat isteri abang aje. Tak, aku kena lakon kan biar kau faham. Faham tak? Tak, benda ni tak, sekarang kan apa guna dapat pergi UK, dapat pergi ni, tapi suami dekat sini, kita kat sana, apa guna? Kan? Dapat makan ramai-ramai seronok, suami tak ada. Suami sibuk ceramah sana, ceramah sini. Contoh, itulah penderitaan yang dihadapi oleh penceramah. You all tak tahu. Kadang isteri kan sampai time cemburu, dia kata, ini dia tengok perempuan lain tak? Eh, mana ada? Ni tengok kamar ni, yang perempuan ni, ni semua. Yang pakai tudung semua lelaki tu. Terpaksa kan? Emosi. Setting tu penting. Itu sebabnya dalam emosi ni, keluarga kita, macam anak kita kan, anak kita, kita letak kan, bila anak kita dah ambil beksa, kita nampak anak kita dah belajar aja, kita nampak anak dia ambil, anak kita ambil result kan, kita pun doa, ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik, ya Allah. Kita yakin tak dengan doa kita? Yakin ke tak yakin? Kadang-kadang banyak kita tak yakin tu, sebab kita kena yakin betul-betul. Ya Allah, Tuhanku, kau jagalah suamiku, ya Allah. Jangan kau benarkan dia memandang perempuan yang lain, ya Allah. Biarlah dia hanya memandang kepadaku, ya Allah. Accident kawan tu. Dia pandang kita, tak pandang dia.
Nak masuk. Dah. Kita doa, doa kena yakin. Ya Allah berikanlah anakku keputusan yang terbaik, ya Allah. Sekali anak balik macam ni. Ibu, ni aku sampai se. Dapat berapa? 9E. Masa tu kebiasaan ni orang akan marah. Apa yang kau buat? Eh? Kau belajar apa? Menyusahkan orang aja. Macam ni lah. Itulah. Ha, main-main ni. Main-main lagi. Wahal dia lah cuba apa yang dia boleh lah mungkin. Tapi kalau kita percaya dengan doa kita tadi, mungkin itulah yang terbaik. Kita pun cakap dia, tak apalah. Nak buat macam mana kan? Dah takat tu ya otak kau. Mak redha je. Contohlah. Contoh. Ni emosi tak? Kalau orang lain emosi marah lah ni. Anak ni tadi rupanya disebabkan kita kontrol emosi kita tadi. Anak kita rupanya rasa bersalah tak lah. Mak tak marah ke? Nak marah macam mana? Nak membantu yang kau buat balik. Bukan boleh ubah kalau mak marah boleh jadi semua A pun tak ada pun kan. Dia rasa bersalah sangat sebab dekat sekolah tadi kawan-kawan dia semua ketawakan dia. Dan bila dia balik dia kata tak sepatutnya. Dalam hati dia, tak sepatutnya aku bagi keputusan ni kat mak aku. Diam-diam dia kerja part time dan dia ambil paper Jun. Paper Julai dah tak ada. Dia ambil paper Jun, dia tampal result-result peksa dia. Alhamdulillah tampal-tampal boleh masuk kolej. Pada kolej dapat masuk UM. Dapat masuk universiti. Masuk universiti, lepas tu dia kerja. Kerja dapat gaji, bagi gaji bulan-bulan kat mak ni. Maka betul tak 9E tadi keputusan terbaik sebab dapat ubah dia. Itu maksud dia. Nampak tak? Paling simple lah. Cuba ingat tak masa kita putus cinta dengan boyfriend kita, orang perempuan lah. Orang lelaki saya tak nak cerita, orang lelaki dia biasa proses ni. Orang perempuan. Cuma lelaki kena tinggal ni biasa. Eh, kena tinggal biasa. Kan? Tak, orang perempuan ingat tak masa kena tinggal kat boyfriend dulu clash. Kita pun tak faham. Ingat tak, ingat tak? Orang bodoh, matilah kau, mati kena lenyek kau, mati, mati, mati. Tak guna yang nyata, bodoh, bodoh. Kita marah lelaki tu kan. Ingat tak? Tak pernah tak macam tu. Si ambil gambar dia bakar, terbakar kau. Kita buat macam-macam lah. Macam-macam kita buat. Dulu kan. Tak betul. Tapi tanpa kita sedar, tanpa kelamaan akhirnya Tuhan wujudkan peluang kita berjumpa dengan suami kita hari ni. Kau tak sebab kita clash dengan dia dulu, mungkin tak jumpa suami ni. Dan kemudian dapat tahu pula kehidupan ex kita tu tidaklah seindah yang disangka. Better pula lagi hubungan kita dengan husband kita sekarang ni. Dah senyum seseorang tengok suami tu. Kau pahal. Tak ada lah, suka tengok abang. Nampak? Itu maksud saya. Itu sebabnya dalam hidup ni, dalam kita nak mewujudkan ni, ni kan, emosi sejahtera ni. Nombor satu yang kena ada dalam diri kita, build in kat dalam, sabar. Kena sabar. Kadang nama dah elok dah Sabariah ni. Sabariah, Sabrina, Sabran. Tak dapat dia sabar. 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 Memang hidup kena sabar. Macam tadi kan. Beli kurung apa nak start ni? Kurung apa dah kan? Kurung apa nak start ni? Sebab kita bila start lambat, lambat habis. Lambat habis, lambat kita balik. Kan? Macam itulah ada yang fikir macam tu. Sabar. Nak dapat benda baik ni kena sabar. Yang kedua, syukur. Syukurkan apa yang kita ada. Itu sebab saya sebut kan, bahagia ni macam kita nak keluarga bahagiakan, bukan melihat pada apa yang kita ada. Tak. Tapi bahagia ni sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kita tak ada rumah besar, ada rumah sewa, tapi kita selesa. Okey. Kenapa tak beli rumah baru? Belum ada kemampuan. Tak apalah, rumah sewa lah. Tuan rumah pun baik. Tuan rumah bagi kita sambung sewa. Sewa dah berapa tahun. Sampaikan dia cakap, kalau awak nak beli, cakaplah. Tapi kalau saya beli, harganya macam ni. Dia tawarkan kat kita. Dia bagi keutamaan kat kita. Kan? Maknanya, itu lebih baik. Kan? Walaupun sewa, tapi kita dapat menikmati, membesarkan keluarga kita. Tempat berteduh. Itu sebenarnya. Syukur ni melihat. Anak. Kadang-kadang Tuhan bagi. Kadang ada orang Tuhan bagi apa? Tuhan bagi jambatan dia pendek. Cepat dapat jodoh. Syukur. Ada orang lambat dapat jodoh. Jambatan dia panjang. Yang tadi jambatan dia pendek. Jambatan dia panjang. Lambat dapat jodoh. Rupanya Tuhan nak bagi yang terbaik.
Ada orang tu langsung tak ada jambatan. Sebab Tuhan nak bagi peluang dia menjaga kedua ibu bapa dia sampai ke akhirnya. Ada orang tu jambatannya dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Tu semua, semua adalah kurniaan daripada Ilahi. Dia bukan diukur pada jenis kereta yang dia pakai. Tapi sikap. Sikap kita terhadap apa yang kita ada. Anak kita mungkin tak ramai. Anak kita dua orang je. Tapi cerdik. Anak kita pula ramai. Rajin beranak. Assalamualaikum. Salam. Beranak. Bagi salam, menyaut, beranak. Ada seorang tu tak sempat bagi salam. Tepuk nyamuk, beranak. Yang faham-faham. Tak faham, sudah lantak kau. Rezeki. Nampak tak? Ada orang kan, dia bersyukur. Dia syukur dengan apa? Keluarga ni ada. Macam perempuan ni kadang-kadang dia lupa. Dulu, you all nak lelaki cari suami, kalau boleh nak cik karakter dia macam mana? Cakap. Perempuan. Kau nak lelaki macam mana? Cakap ada satu sifat yang kau suka pada lelaki. Cakap. Teruk betul dia. Handsome, kaya. Tak, yang bercakap tu sedar ke tak sedar ni? Aku tanya karakter, bukannya pencapaian dia. Karakter. Okeylah, handsome. Tak handsome kan saya kata, handsome lawak subjektif. Tak, sifat yang kau suka. Apa dia? Penyayang. Apa dia? Kelakar. Tengok, benda ni memang dia sebut dari dulu. Tapi lepas kahwin, dia lupa. Abang rindu betul dengan si abang. Nak mampus dengan orang tua ni. Kawan tu romantik kau marah. Lepas tu buat lawak-lawak. Abang ni tak boleh serius ke? La ilaha illallah, dulu kau cakap. Suka yang funny. Jangan sampai penyayang suami dan juga kelakarnya suami dihargai oleh orang ketiga. Cakap lelaki seringkali dipersalahkan dalam hal ini, tapi itulah hakikat. Ada kemudian di pejabat, di pejabat pula kawan-kawan mesti wife you happy kan, gelak hari-hari, kelakar macam ni kan. You ni macam, I suka tau lelaki gentleman. Kenapa lah sang husband I tak macam you? Mesti wife you gelak hari-hari kan. Tahu tak apa lelaki you? You je cakap macam ni. Hakikatnya Tuhan ialah tahu apa yang saya tanggung sama ni. Ya. Salah ke tak salah? Salah selelaki itu pula pergi meluahkan pada orang yang ketiga. Bila walaupun isteri kita selalu sound-sound kita, tak boleh, abang ni nak mati ke apa? Ini romantik-romantik ni, pahal. Rimas lah. Bila orang lainnya, mesti wahyu gelak hari-hari kan? Ha, lebih kurang lah. Macam tu je. Balik nanti betul kan? Tadi kan adalah kawan-kawan abang cakap. Dia kata mesti wahyu gelak-gelak je kat rumah kan? Sebab you ni kelakar. Sebab pangkat pejabat kelakar. Kenapa kat rumah tak kelakar apa? Aku tengoklah. Aku cerita nak buat lawak dengan kau pun. Kau dah marah dulu macam mana? Tak, tu sebab bersyukur. Tetapi bila bergaduh kan, okey, saya nak tanya. Contoh bila pergi pasangan, pergi ke mahkamah, pergi ke pejabat agama, pergi ke unit runding cara, jumpa kaunseling, sesi kaunseling kan. Apa yang berlaku dalam sesi kaunseling? Cakap. Apa dia? Dalam sesi kaunseling tu apa yang berlaku? Hah? Tak pergi. Tak, bila katalah dia pergi. Okey, apa yang berlaku? Jangan ajak, apa dia? Tak boleh nak digambarkan. Kau jangan duduk sebelah lagi boleh tak? Tak apa-apa jawapan kau orang ni lah. Apa sekarang kita nak tahu? Tak aku nak tanya kau. Terganggu tak emosi kau dengan jawapan ni? Cakap. Nak, kita nak tak apa yang berlaku dalam sesi kaunseling tu? Apa berlaku? Tak dapat nak digambarkan. Cuba kau gambarkan. Cuba. Apa dia? Apa yang berlaku?
gaduh. Apa yang digaduhkan? Dia akan sebut apa? Dia akan sebut kesalahan dia ni. Dia ni akan sebut kekurangan dia ni. Dia akan cakap dia ni tak patut. Dia ni tak buat itu. Dia tak buat ini. Sedangkan dalam 20 tahun ni yang pertama sebelum ni, benda ni dah lama pun berlaku. Tapi kenapa sekarang pun nak sebut? Makna sebelum ni kita boleh terima pun kekurangan tu. Tu sebab saya selalu sebut, segemuk-gemuk ikan ada tulang dia. Sekurus-kurus ikan ada isinya. Kan? Sebaik-baik manusia ada kekurangannya. Sekurang-kurang manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih nak tengok kekurangan seseorang, kita akan dapat. Sedangkan kebaikannya banyak lagi. Nabi kata bila kamu bergaduh, jangan kamu mencari. Kerana terlalu banyak lagi kebaikan yang dah dilakukan oleh pasangan kamu. Baik. Isteri kita paling tidak teruk-teruk pun dia buat apa? Dia masak. Marah-marah pun tatang-tatang-tatang-tatang. Dia hentak kuali. Makanlah. Dia pun suruh makan. Dia tanya, mati lebih baik. Terang, pergi keluar, bergambus sepeda rumah. Dia tak ada. Dia tahu makan. Ha, makan. Ha, makan. Makan, makan, makan. Dia marah kita. Kita makanlah. Kan? Suami kita macam mana teruk-teruk pun dia duit belanja, dia bawa balik mungkin. Atau macam mana petang-petang dia bawa juga kuih untuk makan sama. Walaupun gaji dia tak apa-apa ada, duit yang last tu dia beli juga kuih, dia fikir untuk family dia. Ada kebaikan dia. Teruk-teruk isteri dia tu mungkin pandai masak, lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Mana buat? Pandai betul. Kan? Tak. Tu sebab dalam kehidupan kita tu, syukur. Anak kita. Kita dan anak-anak. Mungkin Tuhan... Tuhan tak bagi aku ni, tapi Tuhan bagi ni. Contohnya, syukur. Tuhan bagi anak pandai, anak cerdik. Yang ketiga, tadi sabar, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada benda ni berlaku. Kita nak marah aja. Kenapa lah aku accident ni? Aduh, susahlah nak kerja. Rupanya Tuhan nak bagi kita rehat. Duduk kat rumah, kita boleh sambung drama Korea kita yang back to back tak habis cerita tu. Berkakak tengok dia. Aku pun heran tengok drama Korea. Bersambung-sambung drama Korea. Mumpah ni sambung tengah hari tak keluar makan nak sambung cerita tu. Kalau lah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali nak jalan dah taib. Menangis seorang tu. Tak, tu saya kata tadi. Percaya pada hikmah. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi anak kita. Tuhan bagi anak kita mungkin anak yang baik. Balik, mama tak sihat . Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak kita. Sejuk apa? Bukan sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong tu, kombong. Tu sejuk perut namanya tu. Kan? Mama dah makan ubat ke belum? Ya, anak mama kan macam tu. Ada anak mama, mana ada? Kan? Ada hikmah dia. Mungkin Tuhan bagi hikmah apa? Kita dapat duduk rumah, kita dapat ini, kita dapat itu. Macam-macam. Kita tu sebab orang kata, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Ada hikmah dia. Macam hari ni kan. Senang saja hikmah dia dapat masuk UM. Setelah sekian lama saya tak masuk ke Universiti Malaya. Kali terakhir sekali waktu debat dulu lah saya datang. Lepas tu saya jadi hakim debat tu, saya datang, saya tengok. Pertandingan akhir anak murid debat saya masuk, saya tengok. Dah lama dah saya dapat masuk Universiti Malaya. Kalau tidak dulu kan. Allahuakbar. Terima kasih lah. Kerana masih ingat pada saya. Kan? Jadi mana? Semua ada hikmah dia. Kadang-kadang kita pergi alumni. Lah dapat jumpa kawan lama kita. Hikmah dia kan. Yang kawan lama tu tak apa. Takut yang kekasih lama tu masalah. Kan? Hikmah. Kemudian yang keempat apa? Redha. Redha ni apa? Apa juga Tuhan bagi kat kita, kita kena terima. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dengan pasrah? Cik. Redha apa tadi? Pasrah itu berserah lah. Redha ni maksudnya kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan ikhlas. Tapi pasrah ni kita menerima dengan hati yang sakit. Kita seolah terpaksa macam mana? Dah dibuat dulu. Saya nak kata apa? Dah kahwin dah pun.
Geram tu memang geram lah. Macam mana? Melantak jantan ni. Mati lagi baik. Teman-teman, pasrah. Tu pasrah. Tapi kalau reda tu, tak apalah. Macam mana saya anggap ni ujian untuk saya lah. Dan Allah bagi kekuatan kat saya. Itu reda. Nampak tak? Itu keadaan dia. Dan yang last kali, ikhlas. Kena ada lima-lima ni. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas berbuat sesuatu perkara tanpa mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi kita kat Malaysia ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Makna yang tu tak ikhlas. Ingat tak mak kita dulu-dulu kalau tolong orang kenduri kat kampung kan? Bila tolong-tolong kan? Lepas tu jiran tu cakap, terima kasih lah kau tolong. Kau tak ada benda lah kau ni. Apa benda? Terima kasih. Tak ada benda pun. Kau mengada lah. Marah. Terima kasih. Sebab ikhlas. Nampak tak? Malahan yang lebih mendalam lagi, kita tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Ini emosi ni nak jaga. Kita kerja teruk-teruk 20 tahun, 30 tahun. Itulah jawatan kita. Pembantu takbir pengkeranian operasi grade 22 paling tinggi. Kerjalah macam mana pun, macam ni lah aku. Dia kata tak. Dia akan cakap apa? Alhamdulillah aku kerja macam ni pun aku okey je. Sebab apa? Aku yakin banyak rezeki Tuhan bagi kat aku. Nampak tak? Itu kelebihan dia bila ikhlas. Nampak tak? Kan ini bertikai kan. Alah ni kau kerja lah macam mana pun. Kau tak payahlah nak mimpi-mimpi. Jangan, kau takkan naik pangkat punya kau tengok lah. Tak. Kita tak naik pangkat. Tapi anak-anak berjaya. Anak-anak berjaya. Kita tak dapat pergi kursus tu. Tak dapat pergi kursus yang luar negara tu. Asyik orang lain yang terpilih. Rupanya anak kita yang hantar kita pergi luar negara. Contoh macam tu lah. Sentiasa ikhlaskan diri kita. Kita kena contoh malam tadi. Berapa ramai yang tidur, terlelap, tak sempat minta panjang umur. Berapa ramai? Terlelap, jaga dah pagi. Tuhan sayangkan kita, dia bagi lagi nyawa pagi tadi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi. Aduh, kenapa hidup lagi ni? Alah, hidup lagi weh. Siap telefon kawannya. Lah kau hidup lagi ke? Tunggu target mati ni. Tak ada kan? Itu sebab kita kena belajar mensyukuri. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, tindak balas kepada ni dah akan membawa pada penyakit-penyakit. Yang saya kata stress related diseases tadi. Antaranya, pertama jantung kita berdegup lebih kencang. Kan? Tiba-tiba kencing manis kita pun, gula dalam darah pun naik tinggi, tertangkap jantung. Kan? Jantung dah mula tak stabil, tak boleh tertekan. Kan? Dan begitu juga hormon adrenaline juga menyebabkan saluran darah mengecil, tu sebab jadi sesak nafas. Kemudian menyebabkan pankreas menghasilkan lebih banyak hormon glukagon. Dan kurang merembeskan hormon insulin menyebabkan terpaksa ambil insulin sebabkan gula naik tinggi. Bacaan bukan belas-belas lagi dah, berpuluh-puluh dah. Sampaikan tak boleh baca. Yang berkata tahap. Jadi tanda-tanda ni kalau kita tengok stres kena ada. Kalau tak ada stres pun tak boleh. Kalau tak ada stres, dia menyebabkan orang lain stres. Orang gila kan dia tak stres. Orang gila dia, tiba-tiba dia nak hantar pentas ni. Degi kat semua. Dengan tak berbaju, dengan seluar kan. Zap dia lonehkan seluar dia. Kita seminggu tu bayang weh. Kenapalah dia buat macam tu. Kan? Itu sebab saya kata tadi, orang yang tak stres. Macam ada kan orang yang datang kat pejabat tak bertanggungjawab. Kita yang stres nak siapkan kerja ni. Dia suka-suka tinggal. Kita jadi stres tak sebab dia tak buat kerja ni? Stres. Yang tu sebabnya orang cakap tukarlah orang lain, tukar orang lain dan sebagainya. Tu sebabnya kita kena faham. Dan kalau kita tengok hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya kata tadi, faktor stres ni ada banyak. Dan kalau kita nak menyelesaikan masalah stres ni, masalah stres emosi, nak menguruskan emosi dengan baik ni, yang pertama, melakukan aktiviti-aktiviti macam ni. Dengar ceramah, dengar ilmu, input-input, benda-benda baru. Kan? Carilah pencemah-pencemah yang boleh kurangkan stres kita. Kan? Ataupun kita tengok kita ibadah, ikutlah, ikut fahaman masing-masing kan. Tak ada orang yang beribadah tu rasa tak tenang, sepatutnya rasa lebih tenang. Kemudian begitu juga mengadakan senaman. Senaman ni sebenarnya mengurangkan stres sebenarnya. Kan, kita at least kita skipping, kita jogging ataupun brisk walking aje. Please walk je jalan kan. Sebenarnya at least kita ada pergerakan.
Dan begitu juga kita boleh buat mempraktikkan pengamalan tidur yang baik. Kan? Tidur yang baik. Kadang-kadang kita tidur, kadang kita tidur lewat. Lepas tu tidur pula bantalnya tak sesuai. Kan? Bantalan ke LCC. Pergok tu. Lepas tu belum cerita lagi suami yang menyebabkan stres pada pasangan sebab sebab apa? Bunyi-bunyi yang dihasilkan. Ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi tu. So pagi bini bertanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada memang ada bunyi macam tu. Saya dapat betul bila orang rujuk dengan saya, saya kata jadilah kan, macam isteri saya, dia kadang cakap, bang kesian tengok sebab macam berusaha tengah tidur tengah dah. Tapi kalau kita tapi entah orang lelaki ni kadang heran juga sebab kita orang lelaki kita orang tak pernah dengar kita orang tegur. Cuma kadang-kadang ada jugalah bila tahap sampai tahap tu dia terperanjat sendiri. Dia tidur seorang. Si baik tak ada orang lain dengar. Dia kata. Kan? Orang lelaki kalau dia sampai tahap tu mana teruk dia berdengkur. Kan? Itu yang paling teruk, yang bunyi yang biasa, yang paling normal sekali menurut kajian yang bunyi vibrate handphone lah. Yang lagi penat pada tu di hujung tu dia ada bunyi sikit. Yang lagi teruk tu hujung tu dia ada bunyi bahasa Rusia sikit. Tak dapat ditentukan butiran apa yang dia cakap tu. Dan kadang-kadang orang perempuan ni kalau dia jenis yang sensitif telinga dia, dia tak boleh tidur, dia sampai duduk tengok suami dia. Pernah tak? Pernah kan? Apalah kau tanggung ni bang. Dia yang climax tu, dia sampai dekat chorus. Dia macam tercekik tau. Lepas tercekik tu dia senyap tu. Kita letak kat hidung ni. Hidung kita ni. Hidup lagi. Sampai pagi tu jarang-jarang dapat. Kalau dapat tu baru boleh tidur. Tu sebab ada seorang makcik tu, dia kata apa? Tengok ambil hikmah. Seorang makcik ni kata, Kau orang yang lelaki gelak teruk besar. Aku cerita pasal kau ni. Dah. Tu sebabnya ada seorang makcik dekat Gembau tu, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik tingat kat pakcik kau time tidur lah. Sebab dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Ma. Jadi mulai hari ni, kalau suami kita tidur berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Macam tu. Biar dia ni. Betul. Itu sebabnya kadang saya kata benda tu kena tengok. Kemudian faktor hubungan, komunikasi. Itu juga menyebabkan emosi terganggu. Faktor hubungan, komunikasi, cara communicate. Dia ada tiga cara komunikasi. Pertama, tegur saja. Kedua, tegur dengan fakta. Ketiga, tegur dengan fakta dan kasih sayang. Tegur saja macam kat pejabat ni, balik rumah. Assalamualaikum. Salam. Makan. Dapur. Teguk betul. Apa hal macam tu? Tegur dengan fakta. Assalamualaikum, salam. Berbalik bang. Takkan pun nak pergi dengan fakta. Cepat balik hari ni. Kebetulan tak banyak kerja. Fakta. Awak masak tadi? Masak. Fakta. Awak masak apa? Ikan bilis, telur dadar. Fakta. Kat mana nak makan? Kat dapur lah. Takkan kat bilik air. Fakta. Nampak semua fakta. Tapi kalau tegur dengan fakta dan perasaan ni, suami balik, tangan depa ni. Nak komunikasi dengan badan. Abang. Suami pun kata, sayang. Peluk. Benda Datuk Dr. Fadilah Kamsah kata, peluk isteri panjang umur 4 saat, memanjangkan usia 4 saat. Setiap kali peluk.
Entah mana dia dapat, aku tak tahulah. Aku ulang ajalah. Aku ulang aja apa dia cakap. Memanjangkan usia 4 saat. Hormon dia itulah kononnya memanjangkan usia. Peluklah mana dapatnya. Sakat tu je kan, apa lah. Peluklah. Tu sebab kadang you all nak kuruskan badan ke apa, tanya suami. Kadang suami tak suka you kurus. Kadang dia suka isteri dia yang badan sedap-sedap, sepuluh peluk tu wah. Ini hala la 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 la, macam peluk tiang benda. Baik dia kahwin dengan tiang je. Contoh kan. Tak ikutlah kegemaran suami. You kuruslah sikit. Tak apalah kurus. Tapi mana kata komunikasi, cara cakap. Tapi dengan abang, dia pun peluk. Abang, tengok abang pun tahu. Mesti memang lapar kan? Suami pun kata, tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang, macam tu tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Tak, nampak? Dia perasaan, dia bergurau. Tak masak? Gurau aje lah abang. Kenapa? Nampak? Macam tu. Nampak tak? Yang tu yang penting. Hubungan ni penting. Komunikasi. Perasaan. Dia balik. Sayang. Abang balik ni sayang. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setia abang sehari. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Apa benda? Kau tu tak tajuk kita sekarang ni. Emosi sejahtera. Ni bila suami, sayang, I love you. Nak mati dah bapak ni. Jangan cakap, apa ayat kita? Buang apa? Kita cakap apa? Buang tabiat. Bukan buang tabiat, tapi dia nak buang tabiat lama, ganti tabiat yang baru. Itu. Macam makan kan? Macam makan. Hubungan ni, makan sama-sama. Nampak tak? Dia 4S tu. Solat sama-sama. Kena umum puan semayang. Kan? Cuma tengok. Kalau yang bukan Islam je tengok. Yang rajin pergi semayang perempuan. Aku tengok cerita Tamil tu. Macam perempuan dia begini. Kan? Iya. Yang perempuan pun tengok. Yang perempuan pagi subuh nak. Memandang suami. Dia pun semayang. Bismillah. Macam dia seorang nak masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lap, tengok geleng, tengok tak katil. Neraka lah orang tua ni. Amba sedap ni kau. Kejut, semayang sama-sama. Nampak tak? Solat sama-sama. Bila habis tu doa. Doa tu, nampak? Kita tak tahu tu. Bonding dalam doa. Ya Allah. Doa sebiji macam majlis rasmi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Siap lah kan? Mati bapak aku ni. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Tengok. Tengok eh. Dia doa, aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak semua pandang mak ni. Pandang depan lah, sibuk je lah. Orang nak feeling tak senang. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Nampak? Anak tu terasa nama dia disebut. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Alang pun jawab, tahu tak apa. Kita tak gunakan tau. Ya Allah. Sesungguhnya anak sulung kami ini harapan keluarga, ya Allah. Dia bakal menuju ke SPM pada tahun ni, harapan keluarga, ya Allah. Angah pandang Alung-Alung macam ni. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Long. Angah tanya, kenapa Long? Subjek ambil 9 je. Ayahnya tak tahu anak ni ambil subjek berapa. Main belasah aja doa. La ilaha illallah. Pucat budak tu. Nampak tak? Lepas tu, bila doa tu kan? Bila doa tu, kan dia biasa dengar imam doa. Kan doa, alhamdulillah, alhamdulillah, hamidin, alhamdulillah, syakir. Alhamdulillah, mazidah. Ya Rabbi. Hari jala wajah kan. Sultan ni. Dia antara dengar tidak kan. Tapi bahasa Melayu. Ya Allah kau beri anak aku. Ya Allah. Aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Mudahkanlah urusan. Ya Allah. Isteri kat belakang, amin. Amin Allah. Makbul.
Lain kali kalau kau dengar, mana yang tak clear tu? Kuat sikit. Dan suami nak tegur isteri dalam doa pun sesuai. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Oh, isteri dapat nampak hal pula ni. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri katakan dia pun sama. Menyaut, tetap menyaut. Itu masalah. Itu pertama, solat sama. Kedua, tidur sama-sama. Tidur sama-sama. Ni kadang yang muda-muda ni saya tak risau. Kadang yang dah berusia sikit mula. Tapi tidur luar. Menyemak, ay, kesian. Dah lah tak ada toto. Tidur tak tika. Ambil kain ihram tu, selubung. Dah macam jenazah muka tu. Tidur sama-sama. Kadang dia nakkan lagi tua suami tu, orang lelaki ni, dia lagi berusia, dia lagi perlukan kemanjaan. Semua kena ingat. Betul. Ni cakap betul ni. Bab hubungan komunikasi ni, berapa banyak saya dapat aduan suami-suami menderita. Dalam bilik, dalam bilik, dia kalau dia nak sesuatu perkara tu macam minta sedekah. Tolonglah. Orang perempuan ni dipikir dia boleh buat keputusan suka hati dia. Penatlah, besoklah, lain kali lah. Alah, nanti lah. Eh, tak ada kerja lain dia. Dah dalam bilik. Apa teruk sangat? Dekat luar kemen garang, gelak besar ni. Dalam bilik. Apa besar? Kan? Kesian. Betul ni cakap. Sampaikan buat surat rasmi. Program bersamamu. Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara tersebut di atas. Besarlah kiranya harapan saya. Sekiranya puan dapat mempertimbangkan program bersamamu pada malam ini mulai jam 9, antara jam 9 hingga sebelum jam tengah malam. Saya akan berharap agar permohonan ini diluluskan. Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, saya bimbang berlaku huru-hara malapetaka dan rumah tangga kita. Kelulusan segera pada pihak puan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Yang benar suamimu, sign. Kau tahu dia minat apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Wajar, wajar. Jangan biarkan suami tau. Suami ni dia, betul ni saya cakap betul. Memang krisis orang berusia 40 tahun. Itu yang kadang-kadang sampai cari makan luar. Itu yang kita tak nak. Ni cakap betul ni. Akhirnya rosak rumah tangga, betul tak? Jadi Nabi pun pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan rasa saja kau cip belakang unta. Maksudnya tu, kalau suami kata on tak on, on. Suami balik mah, on, on. Tapi janganlah nampak sangat. Pakai kod rahsia yang suami isteri je faham. Tak, saya kena tegas benda ni betul. Sebab banyak sangat aduan saya dapat pasal ni. Ha. Panas apa panas? Gimas lah. Tak betul. Suami ni pakai kod rahsia. Janganlah cakap straight. Yang jom kita tut. Anak astaghfirullahaladzim. Anak-anak dengar. Pakai kod rahsia. Contohnya kod MOS. Suami isteri je yang faham. Sayang, pada isteri menyebut. Okey. Contoh. Dah betul. Jadi kalau nak besar lagi pahala orang perempuan, sebelum suami minta, kita dah bagi. Itu lagi bagus. Abang nak keluar kejap ni, nak jumpakan kawan abang. Oh, jangan lambat tau, malam ni. Ah, besok je lah abang keluar. Tak jadi. Tak jadi dia keluar. Penting. Bab komunikasi. Kena faktor kewangan. Faktor kewangan akan mempengaruhi emosi juga. Bukan semua lahir, bukannya semuanya lahir kaya. Dan bukan semua kahwin terus senang. Tak. Semua orang pernah melalui keadaan macam mana struggle. Macam mana duit tiba nak beli gas, tak ada duit. Sampai pinjam jiran sebelah rumah. Saya pernah pinjam jiran sebelah rumah.
Dia pun masa tu saya kerja jadi pegawai, pegawai kerajaan, pegawai undang, timbalan pengarah masa tu. Baru kerja, gaji tak berapa ada. Kumpul-kumpul duit, tak cukup 50 sen nak beli gas. Tak cukup 50 sen. Cakap, Kak Kang, nak pinjam 50 sen boleh tak beli gas, tak cukup duit, kata tu. Cik Samson ni pandai buat kelakar kan, kata. Aku kata betul ni, tak ada, kata. Kan emosi terganggu tu, kewangan. Sebab kita berbelanja pun ikut kemampuan kita. Saya tanya orang Jawa dulu-dulu kan. Orang Jawa kan, saat sini ada, aku tengok muka kau, tengok bibir, aku tahulah kau Jawa kan. Kan, macam saya memang ada darah tu. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia sikit tu. Kan. Janang kan, Jawa campur Minang, Janang kan. Tak, orang Jawa dulu dia masak sayur bening. Sedap sangat sayur tu, bukan sebab sedap, sebab itu je yang ada. Tapi alhamdulillah bahagia. Yang tu yang kita nak. Hidup ni kita jangan nak jadi kaya, nak kejar kaya. Sampai bila pun tak kaya. Kan? Kerja dekat UM ni takkan kaya, percayalah. Oh, dah mula dah apa? Tahu tak cakap. Bukan. Kita pun dengar pengumuman daripada kerajaan kan. Bagi menghargai jasa penyewaan awam. Diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Masa tu tiga respon punya awam. Respon pertama, baik tak yah. Respon kedua, okey lah pada dulu 500, sekarang dapat lah 700, okey lah tu. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu, cucuk belum lagi bang, baru umum. Sebab pada dia, 700 tu banyak. Faham tak? Tu sebab cara kita memandang satu perkara. Nampak tak? Solat sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Nampak makan sama-sama. Wih, penting orang dulu-dulu makan sama-sama. Yang India, cuba tanya sahabat kita yang India. Dia orang saya tengok cerita dulu yang MGR berlakon. Yang dulu-dulu kan. Yang tradisi, berpegang pada tradisi. Dia takkan makan selagi suami dia makan. Dia pandang suami macam Tuhan dia. Yang modern sikit, dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi modern, dia makan dulu pada suami dia. Cuba tanya dia masuk kategori mana ni. Tanya. Kan? Tak, tapi betul. Dia makan ni mustahak. Makan sama-sama. Kita tak perasan tau. Bila kita makan, lepas tu anak minta, bu, nak ayam tu sikit, kita cubit. Lalu ayam tu letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak oleh. Anak-anak rasa dia dihargai. Bu, tak nampak ke tangan ibu penuh ni? Ambil lah sendiri. Ni bapak je pun. Dah bapak pula kena. Tak emosi ni. Cuba memang abah ambil tak apa, kesian mak pun tangan penuh tu memang abah ambil. Macam tu. Lepas tu isteri pula, bang, nak sayur tu sikit. Sikitnya. Buka mulut. Apa? Buka lah abang suar. Anak tengok lah. Biar anak tengok salah ke? Juga isteri ai. Ilah. Dia pun suap. Anak tak pernah tengok. Yo. Itu nama bahagia. Faham? Dulu kita berebut dengan makan dan duduk sebelah ayah kita macam konon kita paling rapat dengan ayah kita. Dulu macam tu. Sibuk macam mana pun, malam makan sama. Dan yang keempat, dah tidur sesama, solat sama-sama, makan sesama. Yang keempat, jalan sesama. Jalan sesama. Ini kadang isteri nak cakap dengan suami, bang, makan dapur habis. Kau ni tak ada time lain ke? Macam aku rehatnya lah, tentu nak pergi barang lah, apalah. Tak cepat lah. Oh, marah. Sedangkan itulah pulang untuk bersama, pergi ke pasar. Naik kereta, tak bocor tanya. Engkau lah ni. Dah, bini pula kerja. Hei, duduk sebelah ya. Menyusahkan orang. Apa salahnya kalau, abang, barang dah habis bang. Ah, tak apalah, elok lah tu kita keluar. Dah lama kita tak keluar sama pun. Ni dah siap belum? Saya ni kena pakai tudung je. Ha, okey lah. Awak pakai tudung dulu. Saya ni sekejap je siap. Okey bang, dah siap lah. Dah siap. Okey, jom. Keluar. Eh, tarik sebelah tak apa sini. Kelutap. Abang takut ni, isteri abang ni keselamatan nak kena jaga. Eh? Kelutap. Eh, terpegang pula, terpegang peha. Sorry. Abang. Cepatlah. Mak, nak ni cerita betul. Aku kena lakon dengan mereka faham. Lepas tu bawa. Dia tap. Tayar bocor. Abang, tengok di sini je. Abang, sorry lah abang. Tayar bocor kau tak sebab saya ajak pergi pasan. Eh, tak apalah, tak ada apa-apa. Turun sekarang, turun. Tak turun, abang nak kunci pintu ni. Turun. Pap, cip. Dah, pegang tangan abang. Dah lama kita tak jalan sama. Macam?
Ha, jangan sama. Tak adalah jauh sangat pasar tu, dalam 30 km macam tu kan. Sampai kat pasar tu, muka dengan ikan tu tak ada beza. Tak, maksudnya jalan sesama. Jalan. Bang, ni tempat kita accident dulu, ingat tak? Ha, dulu. Ya Allah, helmet pun ada lagi. Dia nampak. Dia punya memori, nampak tak? Tu yang kita kena tengok. Nampak tak? Jalan sesama, malam naik motor. Anak-anak dah tidur, dah kunci pintu, jom naik motor, round satu taman perumahan. Round. Oh, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakang. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai kat simpang depan, tap 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 tap. Bocor BLM, berat lebih muatan. Terkeluar tiup tayar tu. Turun, 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 turun. Kedai dah tutup tengah malam. Tolak, jauhnya jalan. Yang bini dia dah penat dah. Beratnya kepala, buka helmet. Pegang, sampai satu seekor kita sampai rumah lagi. Buka pula tudung, dah kembang. Jangan belakang, jalan-jalan. Rambut kembang. Jiran yang satu taman tu nampak, semua tutup tingkap. Tutup. Besok semua tegur lelaki kita. Mat, malam tadi kau yang tolak motor tu. Haa. Kau jaga-jaga, Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Itu kena. Faktor kewangan, kerjaya kita. Hormat. Saya pernah jumpa suami isteri. Alamak, masa sikit-sikit. Suami isteri, suami dia kerja tukang kebun sekolah. Isteri ni jadi pengetua. Sekolah yang sama. Dan suami dia kata dekat isteri dia, kerjaya you, abang respect. So, dekat sekolah, minta tolong. Kita profesional. Jangan panggil abang sebagai suami. Anggap abang ni sebagai tukang kebun sekolah aja. Faham? Faham, bang? Dekat sekolah. Mat, mat. Angkat. Pasu tu bawa sini. Pasu tu bawa sini. Mana sini, puan, eh? Dia. Sini, puan, sini, puan, eh? Ha, tu. Cepatlah sikit. Dia lambat kenapa? Rumah air dia kan. Kan? Tapi suami dia tak marah dan balik rumah. Assalamualaikum. Salam abang, sorry tau kat pejabat tadi. Tak ada apalah. Abang faham. Dan sangkut jaket abang. Jaket tukang kebun. Masuk. Abang, abang nak makan apa? Kopi, tea or mi? Oh, macam tu kan. Nampak macam tu. Nampak tak? Ha, tak apa. Hari ni baju air je. Abang bawa, abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih apa kasih sayang abang ni? Kuih apa? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Cuba tengok dalam plastik tu. Kuih cakoi. Mana cakoi kan kapal ni? Aduh, tu ramai yang tak perasan. Itu sebenarnya. Nampak eh? Kau benar no? Faktor sara hidup. Kadang-kadang kita semak balik. Mungkin sara hidup kita terlampau tinggi sangat. Gaya hidup kita mewah sangat. Ada satu hamba Allah. Dia yang saya kenal lah. Dia memang keluarga dia dah biasa. Sukan golf. Family ni kalau pergi main bowling ramai-ramai. Anak-anak international school. Tiba-tiba ayah hendanya kena tipu oleh sahabat rakan kongsi. Jadi tiba-tiba dia jadi bankrupt tiba-tiba. Rumah dia terpaksa jual. Dan alhamdulillah semua keluarga saudara mara dia semua bersatu padu untuk ubah kos cara hidup dia tu, kena ubah cara hidup dia. Dah tak ada lagi dah bermewah-mewah macam ni. Anak pindah transfer sekolah biasa. Dan dihadapi, alhamdulillah anak-anak pun dah berjaya dah hari ni. Setelah 6-7 tahun menghadapi kan keadaan yang huru-hara macam tu. Tiba-tiba, bukan senang tau. Dan suami ni yang dah biasa mewah, bawa kereta besar. Bekerja jadi apa? Jadi bekerja sebagai tukang kebun dekat sekolah. Dia buang ego dia. Sebab yang penting dia nak mulakan balik kehidupan dia. Itu dia tu cerita tu tadi. Maknanya kita kena bersedia. Orang yang bijak akan nampak masalah, akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Kita cuba buat yang terbaik. Dan emosi ni mesti diuruskan. Sebabnya kalau kita meletakkan setting yang salah, kita akan rasa stres. Bila stres, emosi kita terganggu. Bila emosi terganggu, susah nak bahagia dan keluarga sebenarnya. Sikit nak marah, tangan ni nak pergi je. Kan? Manusia yang paling dayus lelaki adalah bila dia menampar isteri dia sampai bertanda. Itulah paling dayus sekali sebenarnya. Kan? Itu jangan kita buat. Orang lelaki ni kadang dia bukan takut isteri. Tapi isterinya menyangkutkan. Tak ada. Sebenarnya bukan istilah tu. Sebenarnya suaminya sayang dengan isteri dia. Nabi pesan berlemah lembutlah pada isteri-isteri kamu. Kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. So kenalah buat benda baik. Kan bersama dengan bulan kaunseling ni kan.
bulan kaunseling dan juga apa, kesihatan mental ni. Jadi mudah-mudahan kita kena kawal diri kita, sebab kita tak nak, kita tak nak kita pun terjebak. Kita kalau biar masalah-masalah, orang perempuan paling banyak sekali migrain kan, bukan semua berpunca daripada pemakanan kita, tak. Sekarang kebanyakan yang masalah migrain ni berpunca pada stres yang terlampau, benda yang dipendam-pendam, disimpan. Itu sebabnya kita kena, cara kita menanggapi satu perkara tu penting. Bukan kata masalah ni kita biarkan, tak. Masalah ni perlu dihadapi. Berbincang dengan suami. Abang, please lah bang, saya tak boleh terima lah macam-macam ni. Bincang. Suami pun bagi sure, kita ni, keluarga kita ni macam-macam ni. Bagi perbincangan. Kadang-kadang suami ada masalah kat tempat kerja, bawa dekat, bawa kat rumah. Macam tu juga masalah di rumah, bawa kat tempat kerja. Semua akan ada kesan. Akhirnya kesan kerja kita terganggu. Kan? Lepas tu mulalah ada masalah kos hari hidup tadi, masih lagi nak maintain. Kan, kita hari-hari kita ambil minyak urut ni, ibu apa ni, jari telunjuk ni, lepas sebulan cuma tengok mesti dia sama panjang dengan jari hantu ni. Boleh tak? Tak boleh. Kita tak boleh, buatlah macam mana pun. Tu sebabnya jangan kita paksa yang bukan diri kita. Jangan. Anak-anak kita, kita mewahkan dia. Kalau rasa tak boleh, jangan buat. Kita mewahkan anak kita, akhirnya kita yang stres. Macam didik anak kan, ada 3 peringkat didik anak. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan selepas 14 tahun, kata Saidina Umar. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi. 7 tahun saja. Lepas 7 tahun, masuk 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Mula bagi dia kerja, mula bagi dia tugas. Bila jadi hamba, bukan semua benda kita boleh bagi. Itu yang kita jadi sakit. Bila bagi anak segala, bagi motor, bagi apa, lesen pun tak ada. Lepas tu accident, kita bingung kenapa lah kau tak hati-hati. Bukan pasal hati-hati, kenapa bagi motor kat dia? Sedangkan usia dia tu belum melayakkan dia bawa motosikal. Dah diminta ustaz, kita sayang anak kan. Bukan macam tu cara ni. Dan selepas 14 tahun, layan seperti sahabat, berkawan dengan anak. Bila berkawan dengan anak, anak semua share dengan kita. Bah, lu ingat, lu ingat lu nak kahwin lah. Lepas PM ni, lepas PM. Tapi emosi kita, amboi banyak cantik kau nak kahwin, duit spend kau pun aku bagi, banyak cerita. Sudahlah yang mengang ada eh. Kita cara kita emosi nampak. Tapi kalau ayah ni yang pandai, ya, lu ingat nak kahwin, bagus juga tu. Bila kau nak kahwin? Dia pun terpengaruh, biar betul bapak aku. Bila kau nak kahwin, itulah cadangnya dalam 2-3 bulan lagi. Baguslah. Tapi benda baik kan, tak perlu lewat kan. Eloklah 3 bulan tu, okey tu. So, macam mana? Hantaran berapa? Itulah, ada cakap juga, mungkin dalam 20 ribu sebesatu. Jangan. Takut kasut sebelah pula kan. Dia biasa bersepasang, okey. Lepas tu yang mak dia pun keluar. Apa dia bang? Anak kita ni, dia kata nak kahwin. Dia ke? Bila? Dia pun heran, aku salah rumah ke apa dia? Sebab mak ayahnya dah prepare. Dah prepare untuk benda macam ni. Kemudian dia kata, okay macam ni. Sekarang mari kita tengok. Kawan-kawan kau berapa ramai? Kawan-kawan ni 500. Kawan ayah kau 500. Mak kau 500. Siapa saudara mara kita letaklah kejemputan. 2,000 setengah lah. Kita tak 2,000 lah, 2,000 lah, tak apalah 500 tu, kita buat 2,000. 2,000, kita nak bagi apa? Okay, kita target, kita bagi jamu makan apa? Maggi, okey. Astaghfirullahalazim, mana ada kenduri bagi makan Maggi, mi segera, wah. Okey, macam mana ni? Jom kita tengok tender ni. So, sama, buka. Tengok tender kahwin, pakej perkahwinan, okey. Yang ni, oh, dia bagi kemah percuma. Dengan syarat ambil makan kat dia. Kalau ni satu kepala RM10. Kita ambil lauknya je lah, senang. Nasi putih, papadom, sudah lah. Ni jangan lah, mana ada. Kau-kau nak daging nak, okey, ambil ni. Okey, ni dia ada pakejnya. RM10 satu kepala. Memang tak dapat lah RM10 satu kepala hari ni. Tak apalah RM10 satu kepala, kali RM2,000, RM20,000. Okey, campur hantaran tadi berapa? RM20,000. RM20,000 campur RM20,000, RM40,000. Okey, sekarang saya nak tanya. Berapa duit kau ada? Ingat pakai duit ayah, ayah pun keluar wallet. Kau tu tak duit ayah, tinggal nyanyi. Abang, apa ni? Yang. Isteri pun keluar. Ada apa bang? Ni, ada tak duit apa nak bantu anak kahwin? Bang, duit USB saya pun abang nak sapu tu. Okey, tak apa-apa, Lepas tu macam ni, tak apa. Kita jangan panik. Cerita tengok. Apa kerja, kau cari kerja. Apa kerja dalam tempoh 3 bulan, kau boleh dapat RM40,000 lebih ni, tanpa kau merompak dan mencuri. Tengok. Jadi doktor pakar, boleh. Sebab gaji sebulan RM23,000. Senior engineer RM17,000, mungkin 3 bulan dah boleh cukup lah, kita top up sikit-sikit. Kipa semua, jadi ni, kau nak jadi apa? Jadi doktor lah ya, jadi doktor eh. Okay, jom kita tengok, ada tak doktor pakai SPM je? Nampak tak cara ayah dia tu?
Tengok tak ada lah ya. Tak ada. Ha, itulah. Habis macam mana ni? Tak apa, tak apa, tak apa. Cuba, cuba kita tengok. Kalau jadi doktor ni berapa tahun kena belajar? Oh, rupanya in-house training berapa tahun? 2 tahun. Lepas tu pergi luar negara dan 5 tahun. Balik 7, 8 tahun tak lagi. Kita letak 8 tahun. Cuba tanya. Kau telefon girlfriend kau. Dia boleh tunggu tak 8 tahun? Hello, B. Muntah dengan B, B. Hello, B. Kenapa? Nak boleh tak 8 tahun? Kenapa lah? Bimbingan macam ni, macam ni. Dia bising lah. Letak telefon, letak telefon. Kau cuba. Cuba kau tengok kat dalam gambar ni. Dekat universiti. Kat luar negara. Tengok kat Oxford. Kau tengok. Orang belajar kat sana. Kau tengok gambar-gambar yang graduate ni. Nampak? Lawa tak lawa? Lawa apa? Mana lawa dengan girlfriend kau? Lawa ni lagi. Dia kata. Macam ni lah. Abah tak kisah kau nak kahwin-kahwin. Tapi pada abah, baik kau kejar cita-cita kau. Sebab bila kerja aku jadi ada career, abah pun tak kisah. Kau pun senang. Abah pun okey. Macam mana? Yalah, belajar dulu lah abah. Tu macam tu kan kawan. Nampak? Lepas 14 tahun jadi kawan. Nampak tak? Mak, ni ada budak lelaki bagi surat. Dia kata nak mati sangat dah rindu kat Along. Iya ke? Habis Along macam mana? Along tak nak. Along nak belajar. Kau cakap lah dengan dia. Beritahu dia. Besok nak sound dia. Kau jangan kacau aku lagi. Eh, janganlah, tak baik. Cakaplah lelok. Cakap orang sini belajar dulu. Kan? Belajar rajin-rajin. Nanti besok dah sampai cerita-cerita, barulah kita cerita pasal ni. Yelah-yelah, nanti Along cakap lelok lah. Handsome ke budaknya? Boleh tahan lah. Nampak-nampak? Kawan-kawan. Itu maksud dia. Kan? Jadi, communication ni penting. Penting semua. Eh? Banyak lagi lah yang saya nak ni. Tu belum cerita lagi tentang efek kesan emosi tu kepada kehidupan kita, kepada kejayaan kita. Tapi tak sempat. Eh? Maknanya confirm kena panggil lagi ni. Eh? Ha, jadi mana kena panggil lagi. Jadi kalau boleh, kalau boleh audit ni akan ingatlah kita sambung kat mana. Eh? Ha, jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Ha, cukup sekadar itu penting. Emosi penting untuk diuruskan. Penting untuk diuruskan. Itu sebab bila kita tengok kan, masalah-masalah jenayah, masalah bunuh, masalah tindakan-tindakan fizikal yang dilakukan oleh orang sekarang ni, semua berpunca pada kegagalan pengurusan emosi. Itu penting. Itu kena jaga. Jadi tuan-tuan dan puan, rasanya cukuplah sangat tu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kah itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, walaupun simple, kembang galah menjadi intan. Dan begitu juga tenang-tenang air di laut, sampan kelok merdeka tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hang ini menjemput, rasa nak junjung.